Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Cabang olahraga voli pantai putra di PON Papua telah memasuki babak semifinal yang akan diadakan di venue voli pasir Koyakoso pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021 sore. Keempat tim terbaik yang akan berlaga adalah NTB 1 versus DIY 2 dan Jawa Timur 1 versus DIY 1. Laga semifinal ini pun dipastikan menarik, lantaran akan menjadi panggung bagi para pemain voli pasir nasional. Jurnalis kami dari Warta Kota, ada Rausan Zani Simanjorang, akan menyampaikan kabar ini secara langsung dari lokasi untuk Anda. Halo, Rausan. Halo, selamat. Rekan Rausan, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk peta kekuatan keempat tim yang bertanding nanti di semifinal kali ini? Ya, terima kasih. Dari NTB, di mana dihuni oleh Atnas juga Danang Syah. Ya, NTB ini adalah tim yang DKI 2 dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2 Barat, lalu masuk ke 8 besar, di mana di sana mengalahkan Papua 1 dan lalu masuk ke final. Ya, sementara itu ada juga di mana mereka lolos dari grup B sebagai juara grup dan di babak dan masuk ke babak semifinal. Dan dua ini yaitu di Akbar dan kemudian juga Jawa Timur 1 di mana dari grup B kemudian mengalahkan Jawa Timur 2 Jatim Mat Asfia dan juga Randy Ferdian Licardo. Di semifinal adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Juara grup yang berisikan Jawa Barat, ada juga satu di sana, kemudian ada di mana di babak di Jawa Tengah lalu masuk ke semifinal. Maksud saya. Baik, ya, lalu bagaimana dengan target para pemainnya, Rafsan? Terima kasih, rekan dia. Tadi saya juga berbincang ada Gilang Ram, ya, dan rekannya PON Papua kali ini, dan tentunya mereka menunjukkan performa apiknya di babak final seperti itu. Ya, baik Tribuners, tadi juga rekan Rafsan sudah langsung berbincang bersama dengan pemain voli putra DIY, ada Afta Arya Widura dan juga Gilang Ramadan. Berikut keterangan lengkapnya. Mas, ini kan masuk ke babak semifinal nih Mas, dan sejauh ini bagi kedua Masnya nih, udah cukup puas nggak dengan performa masuk ke babak semifinal ini atau memang masih ada yang kurang nih Mas? Karena masih ada satu langkah lagi untuk final. Mas, lawan di semifinal nanti kan Jatim juga nih, dan pastinya Mas juga udah kenal nih dengan pemain-pemain Jatim juga dan pernah juga ketemu sebelumnya. Bagi Masnya laga semifinal nanti gimana nih Mas? Di semifinal kita memiliki strategi khusus untuk Jatim. Kita udah mempersiapkan dari 4 bulan yang lalu. Dari kemampuan, tubuh mental yang memang siap juara. Sejauh ini Mas, main di voli pasir di Papua ini, di PON Papua ini, cukup menikmati atau bagaimana Mas? Menikmati, harus kita nikmatin ya. Karena melihat dari venue-nya bagus banget. Ini asli venue, saya kira untuk internasional, kalau bisa ada kejuaraan, ya kejuaraan dunia lah, taruh di sini, biar tahu Indonesia punya punya provinsi yang cantik. Oke. Siap, Mas Afta nih, gimana Mas harapannya nih Mas untuk semifinal nanti dan kedepannya? Harapannya harus main terginas. Menang, semangat terus. Mas, ini kan bermain dengan sosok senior juga nih Mas Gilang nih. Nah, ada dimetik pelajaran apa dari Mas Gilang? Ya, saya harus contoh yang senior yang baik-baik aja. Ya, oke, sukses Mas untuk laga berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.